Lepas tu boleh move on lah. Haa, boleh aku. Mana ada move? Janganlah nak beritahu. Takut saya adalah. Takut. Hello, assalamualaikum. Selamat datang ke Day to Day episode baru untuk tahun 2023. Aku boleh balik. Untuk tahun ni sampai esok. Hello, assalamualaikum semua. Selamat datang ke Day to Day episode baru untuk tahun 2023. So hari ni kita nak bagi tahu banyak konten yang menarik yang untuk tahun baru ni. Tahun lepas bulan Disember kita tak ada konten sangat, semua busy bercuti. So untuk tahun ni kita akan tanya kita punya team apa yang diorang nak achieve untuk tahun ni, apa yang the best part untuk tahun lepas yang diorang dah lalui untuk tahun lepas. So dan banyak lagi konten-konten menarik yang kita akan tanya, dan juga welcome to new year. New year, new you. So let's go. So, selamat tahun baru. Apakah untuk tahun ni punya achievement yang awak nak achieve, dan tahun lepas apa yang best part? Sekejap, rambut saya barai. Nanti dulu. Cepat jawab. Nanti dulu. Okay, untuk tahun ni, okay, cepat jawab. Okay. Untuk tahun ni saya berazam untuk kembangkan iman. Okey. Dan satu lagi azam saya adalah saya nak bina empire saya untuk masa yang akan datang. Nanti dan lihat. Yeah. So apa tahun ni untuk achieve yang awak nak, target untuk awak tahun ni, untuk tahun baru? Target dia macam klise lah untuk azam tahun baru, tapi macam apa yang target terus lah. Kita target terus lah, kita tak ada azam lah. Dia memang nak tak nak kena achieve lah tahun ni. Oh yo. Lah. Tiba. Macam ringan eh Sony ni, kau best gila. Okay. Tak ada plan sebenarnya, so I'll just follow the flow. Anything yang berlaku, sebab kita belajar daripada purpose, just follow the flow and then trust the process lah. So anything yang happen pun yang akan datang nanti, saya cuma terima dengan ikhlas, so everything can will be smooth. Move on lah. So yang tapi alhamdulillah yang lepas tu pun dah achieve benda kita tak expect. So tak nak expect lebih, kita achieve apa yang akan datang tu kita accept je macam tu. Thank you. Okay. Huh? So apa target untuk anda untuk tahun baru ni, apa target anda? Kurus. Nak kurus. Fit lah. Fit lah. Lepas tu boleh move on lah. Boleh lah kot. Mana ada move? Jangan lah beritahu. Itu je. Lepas tu dengan mungkin boleh meneruskan langkah ke alam seterusnya. Yalah, apa dia? Tak lah, sikit je. Sikit? Okeylah. Hari ni kita ada apa je? Siapa TikToker yang paling famous? Afan Malik. Kau kena pusing-pusing cepat-cepat. Offer. Kita punya income lah, income utama kita dalam company Parisian Group. Okay. You know that she loves to ride. She comes to my crib when she knows that I'm not alright. Orang akan berkurang. Okay. Jadi kita tak boleh berada di dalam level yang selesa. Send the location and I know she's gonna. Dan Parisian Group memikirkan dan fikirkan adalah mewujudkan lebih banyak peluang. I be feeling super duper macam aku Kyle. Last bitch messed up, I just had to say goodbye. Hit up, do the most, yeah. Young go to the roads, yeah. Smell me up cologne, yeah. She sniff me up like I'm cocaine. I'm shaded up like Kurt Cobain. Emotional brings all the pain. No pure devil, I'm not a saint. But okay, sekarang ni tahu Cik Budi adalah HOD kepada kita. Yang saya nampak, kita sekarang dah kurang sangat-sangat feedback negatif daripada klien. Kita memang banyak sangat positif feedback. Oh, that she loves to ride. She comes to my crib when she knows that I'm not alright. I send the location and I know she's gonna slide.
slide, slide, yeah, yeah, slide, slide. Yeah. I send the location and I know she's gonna. Aku kena speed dekat highway. Even though off the grid bukan kaya, baby you can jump out of back of that seat. Anyway, later we gon' make deep. By the way, you gon' remember. Okay, Mikael. So, apakah target anda untuk tahun 2023 yang awak nak achieve untuk tahun baru ni? Target saya tahun ni mungkin daripada segi financial lah, simpanan duit apa semua, nak lebih berkembang lah duit. So target satu lagi saya nak dapat kereta lah, insyaAllah. Hei, kena record lah. Okay. Targetnya adalah? Target dia saya nak angkat kereta lah, insyaAllah. Angkat kereta. Mantap. Nice. Terima kasih. Apakah target yang anda nak achieve untuk tahun 2023, untuk tahun baru ni? Target saya adalah target saya adalah untuk menghadapi segala ujian Allah SWT dengan dua perkara, iaitu sabar dan solat. Apa target anda untuk tahun ni? Fred. Eh, sabarlah. Kami dulu. Ini. Cakap tadi yang tadi tu. Yes, okay. Dah, cepatlah. Okay, aku tanya kau. Apa azam baru tahun 2023 Muhammad Yusri? Okay. Azam saya tahun 2023 adalah saya nak improvekan skill saya. Apa ni, Pat? Dan saya ingin improvekan skill saya dari segi angle semua. Dan azam saya nak puasa penuh tahun lepas? Puasa penuh juga, tapi saya nak puasa lagi penuh. Dia ajak. Tak adalah. Betul lah, kita improve skill lah sikit. Dari segi okay, short. Saya nak beli. Tak. Azam saya nak beli ada kamera sendiri, personal. Tu azam saya ke? Azam saya nak beli kamera baru. Okay. Awak pula cepat. Okay, cepat Faiz. Apa benda? Okay, apa azam? Okay, apakah azam anda baru 2023? Okay, silakan. Apa? Asam dulu, cepat asam. Satu, dua, tiga. Asam. Tak luar. Ha, okay. 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 Dia. Okay, smart. Short and simple. Okay, apa? Soalan? Okay, apakah azam tahun baru 2023 anda? Azam tahun 2023 saya ingin bertangga rumah. Dan juga saya ingin mensettlekan segala. Ini tahu ah. Ya. Azam tahun 2023 saya nak buat sesuatu yang saya tak pernah buat, iaitu bertangga rumah satu. Malam pertama dua. Ya, malam pertama dua. Dan juga yang ketiganya satu malam di Temasek. Okay, kau pula. Let's go. Apa azam anda tahun 2024? Tahun 2023 Azim Azam nak menyelesaikan segala hutang-hutang. Hutang member, hutang-hutang PTPTN, PTPTL dan PNPL. BNPL lah apa? Random bodoh aku. Datang baru anda untuk tahun ni. Dan tanya anda untuk tahun ni. Tahun ni dulu, tahun ni dulu. Okay, let's go. Azam baru lebih menjaga ibadah. Yang kedua, apa nama? Yang kedua ni lah, improve diri supaya lebih konsisten. Lebih konsisten lah. Lepas tu nak beli kamera baru. Lepas tu baby baru. Beli apa? Bini baru? Baby baru. Oh, baby baru. Let's go. Cepat, apa yang sana baru anda?
Belah yang cakap tadi ke? Boleh. Cakap saya nak tumpukan balik senario tadi. Cepat. Salah. Tumpukan senario. Ada tahu bahawa saya, tak tahu saya nak. Apa? Nak tingkatkan kepercayaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Salah kan. Okey. Aja dan apa? Cakap boleh? Sebenarnya saya nak ajak tahu bahawa saya tahun ni nak tingkatkan skill editing saya dan skill shoot saya, dan saya nak buat satu kelainan love dalam video saya supaya kita satu menit. Apa apa ni soalan ni? Aku ada tahun baru. Tapi awak dah cik tahun ni. Dalam tahun baru nak improve artwork ah. Nah itu ni. Artwork. Artwork. Oh, improve artwork ah. Artwork. Okey. 2023. Apa soalan ni? Target untuk tahun 2023. Apa yang awak nak achieve? Alright, so untuk tahun ni insyaAllah nak apa sekali untuk proper manage on financial. Kemudian second nak belajar beberapa new things lah, skills baru. Kemudian yang ketiga nak ada hidup yang lebih sihat lah untuk tahun ni insyaAllah. Sekejap, let's go. Assalamualaikum. Cik Safwan. Sorok-sorok sikit warna pink. Okay, let's go. Apa azam tahun baru anda? Tahun 2023. Azam tahun baru eh? Kita juga boleh. Skill yang kau tak dapat lagi tahun ni. Apa? Tanya dia azam tahun baru dia apa? 1, 2, 3. Azam tahun baru anda apa? Cik Wan. Saya nak lebihkan, improve dari segi videografi dan cara nak bercakap dengan klien. So, okay, dalam kehidupan selain daripada kerja, senang. Selain dalam kehidupan, saya nak azam tahun baru, saya nak cukupkan pesan tak payah cakap kan? Ikut kau lah. Tak payah cakap. Nak lebih baik daripada dulu. Tahun 2022 apa yang kau tak baik? Janganlah cakap pasal tu. Terima kasih. Cepat. Apa azam tahun baru anda untuk target tahun 2023? Tahun baru? Tahun 2024 eh? 2023. Tahun 2023. Tahun baru saya, untuk saya nak jadi lebih baik daripada tahun depan. Macam mana risiko 1, 2, 3? Azam tahun baru saya untuk 2023, saya nak jadi yang lebih baik daripada tahun 2022. Okay, siapa yang nak bagi baik? Allah. Tiga, apakah azam tahun baru anda untuk tahun 2023? Cepat, 1, 2, 3. Biasalah terkubur daripada umur. Tak kurus. Tiba. Lagi? Menjaga waktu solat tiba. Sebelum ni macam tengah langgang lagi kan. So sekarang ni nak cuba perbaiki. Okay, terima kasih. Apa azam, kena azam? Korang single ke tak? Selalu. Apa target anda untuk tahun 2023? Dekan. Dalam kehidupan? Ha? Dalam kehidupan, percintaan, perahmatan. Okay, thank you. Okay, anda untuk tahun 2023 yang anda nak isi? Yalah, merahkan tudung macam ni. Ha? Apa yang awak nak isi untuk tahun 2023? Tak sure. Okay, so lepas bintang awak nak buat apa? Cuma bintang. Rehat, lepas tu mungkin sambung belajar balik. Oh, dengar. Dah record eh. Nak rehat, lepas tu nak sambung belajar balik. Nak sambung belajar mana? Cybernetic. UIA. UIA? Oh, super gym. Aduh, UIA kan. Tak senang-senang kat sebelah. Apa pula? Kenalkan diri.
Ini sesuatu tim baru. Hijau lah nak pakai. Buka lipstick. Aduh, mana boleh. Mana? Okey lah. Cantik lah. Hijau lah. Okey, okey, okey. Pakai, pakai, pakai. Okey, kenalkan nama. Dari mana, kenapa kerja Fireism. Mate kau. Okey. Boleh start kan? Dah. Okay, hai, nama saya Intan. So, saya baru bekerja dekat sini baru beberapa hari, tak sampai seminggu lagi. Okay. So, saya berhasrat. Saya macam ada cita-cita lah untuk kerja kat Fireism sebab saya tengok dia punya marketing agak power. Saya berhasrat untuk belajar lah dari sini untuk expand lagi saya punya skill dekat Fireism. Alright, okay. Apakah target anda untuk tahun 2023 ni, tahun baru ni? Okay. Target tahun baru ni, saya nak nak jadi lagi lebih positif. Okay. Lepas tu saya nak berhasrat, macam ada cita-cita lah untuk bertunang. Kau nak tanya single ke tak? Mungkin game on. Tak, 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 tak. Oh, tak boleh lah. Yang tengok video ni tak boleh, bro. Doakanlah kerja saya. InsyaAllah, amin. Okay. Thank you. Okay. Okay, apa target anda untuk tahun 2023? Siapa saya ke? Saya? Untuk tahun 2023, of course, first kali saya nak zahir pemedan kat sini. Saya punya azam lah. Kawin, kawin. Nak lebih hati daripada kopi setiap. Lagi? Itu saja. Ini apa? Ini yang serius ni? Tak ada, serius sangat. Ini yang memang rindu. Itu dia, itu dia. Of course lah, kawin. Amin. Yeay, kawin. Saya akan lebih... Buka penasaran. Nanti lah. Maksudnya akan lebih tenang dan lebih tenang lah. Lebih tenang dalam apa-apa keadaan dan lebih matang lah daripada tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih. Nak tengok tak? Cik aku matang-matang tengok belakang sini. Tunjuk, tunjuk, tunjuk. Tunjuk, tunjuk. Tunjuk. Ni, ni. Tunjuk tepi. Di atas, di atas. Ni, ni matang-matang. Ni matang-matang.